Perluasan program subsidi upah yang bernilai RM5 bilion. Sejak diperkenalkan dalam pakej Perhatin dan Prihatin PKS tambahan, program subsidi upah ini telah disambut baik oleh pekerja dan majikan. Program selama 3 bulan ini telah berjaya menyelamatkan lebih 2.2 juta pekerjaan. 2.2 juta pekerjaan dapat kita selamatkan. Dan bagi membantu syarikat dalam tempoh peralihan pembukaan semula ekonomi, kerajaan akan melanjutkan subsidi upah ini selama 3 bulan lagi. Memandangkan ekonomi telah pun dibuka secara berperingkat, subsidi upah ini ditetapkan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksima 200 pekerja bagi setiap syarikat.